겁니다. 어? Oke, jadi kita masuk antrian sini ya. Nah, sementara menunggu antri di sini, ini akan dicek suhu badan seperti ini. Nah, itu pintu masuknya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, setelah video sebelumnya proses untuk mendapatkan vaksin, aku sudah menunggu ya. Kini saatnya aku masuk menuju ke ruang tunggu berikutnya, guys. Nah, ini pintu masuknya. Nah, sampai di sini aku harus mengisi borang atau formulir lagi, guys. Nah, setelah mengisi borang atau formulir, lanjut antri di sini. Oke, langsung ke sini. Nah, ini adalah antri register lagi, guys. Assalamualaikum. Nah, baru setelah itu bisa dilanjutkan menuju ke ruang tunggu, guys. Ini adalah perjalanan menuju ruang tunggu ya. Oke guys, jadi ini sudah di register. Nah, ada register masuk ke ruang tunggu ya. Nah, untuk menuju ke ruang tunggu, aku harus melalui satu petugas lagi yang mengecek registrasinya. Nah, ini untuk mendapatkan kebenaran masuk ke ruang tunggu juga harus mendapatkan tanda tangan. Oke, assalamualaikum. Maaf, tangan kiri. Berapa ini? Jam 10. Jam 10. Oke. Oke, makasih saya. Oke. Oke, ini masuk ke ruang tunggu, guys. Nah, ini sudah masuk. Nah, tempatnya seperti ini, guys. Tuh. Tuh, ramai banget. Wah, di atas ya. Oke. Nah, ini karena di bawah ini penuh, guys. Jadi menunggu di atas. Oke, terima kasih. Oke, excuse. Nah, menunggu di sini. Oh, ini ya yang first dose ya. First dose. Nah, tidak takut. Nanti ada sini ini. Oke. Ramai banget, guys. Nah, di dalam ruang tunggu ini disediakan tempat duduk yang sangat memadai sambil melihat layar monitor untuk memastikan nomor antrian kita, guys. Nah, tempat duduk yang disediakan di bawah sudah penuh, jadi aku menunggu di bangku penonton ya, kalau di stadium di bangku penonton, jadi di atas ini, guys. Sambil menunggu panggilan untuk pengecekan registrasi lagi di petugas-petugas yang sana itu, guys. Oke, aku sudah dapat panggilan nih. Aku berjalan menuju ke petugas yang mengecek registrasi sambil dan mengecek semua biodata gitu ya. Jadi memang benar-benar harus sinkron, jangan sampai tertukar dengan biodata atau antrian orang lain gitu ya, guys. Nah, setelah pengecekan biodata semua lengkap dan benar, baru diperbolehkan menuju ke bilik-bilik vaksin yang di situ juga antri lagi, guys. Tapi antriannya cukup nyaman karena disediakan tempat duduk yang memadai juga, dan ini karena di dalam ruangan stadium gitu ya, jadi tidak terlalu panas, guys. Nah, jadi aku sekarang mengambil tempat duduk di sini.
Jadi bisa sambil memantau layar monitor, kalau nomor antrian aku sudah muncul di layar monitor, baru aku menuju ke bilik yang disediakan. Oke guys, jadi sebentar lagi aku nomor antriku ya, itu sudah 91035. Nah, aku nomor 3628. Oke, langsung masuk ke nomor 28. Assalamualaikum. Boleh ambil gambar ya? Ini untuk YouTube. Ya, second dose. Ingat sama vaksin yang diberikan. Ingat. AstraZeneca. Tidak problem lah kalau efeknya demam saja lah. Malam demam. Normal lah. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Tidak ada. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Tulis dengan kanan. Tangannya saja ya, ini ya. Sini saja ya. Oh, belum ya. Oh, oke. Nah, ini waktunya di ini guys. Nah, untuk injeknya sendiri ini enggak sakit guys. Nah, jangan takut untuk vaksin ya. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Di ya. Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi ini sudah waktunya keluar. Yes. Oke, sudah vaksin, dikasih obat, sekarang ke observation untuk tunggu 15 menit gitu ya. Tunggu 15 menit atau 20 menit di observation. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di tempat observation, jadi ini kayak menunggu reaksi dari vaksin gitu ya. Nah, di tempat ini mungkin sekitar 15 menit gitu. Kalau ada reaksi dari vaksin, ada gejala-gejala sesuatu hal itu, jadi bisa terus ditindaklanjuti gitu. Kemudian tuh. Oke, thank you, Kak. Nah, oke guys, jadi ini sudah selesai dari tempat observation. Jadi aku waktunya keluar. Jadi ini vaksin dos kedua aku sudah komplit ya guys. Nah oke guys, jadi ini sudah selesai vaksin dos kedua AstraZeneca di indoor stadium. Jadi ini sudah selesai. Sudah dapat sertifikatnya. Jadi pokoknya pelayanannya itu di sini itu bagus banget. Petugas-petugasnya itu melayani kami dengan baik gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya di tempat yang berbeda dengan suasana dan acara yang berbeda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.